waktu itu pernah ketemu sekali dengan Pak FS. Ya. Itu pas saya lagi piket di Mabes di pintu masuk. Oh, di pintu masuk. Oke. Okay. Kemudian di situ sempat Pak FS juga bilang jadi polisi yang baik, jangan ele-elean gitu. Ngasih nasihat sama saya. Ngasih nasihat kepada saudara. Benar. Itu tahun kapan? 2020. 2020. Siap. Terus sejak kapan saudara pernah diajak korban untuk main ke rumah Pak FS? 2020, tapi itu mau akhir tahun. Mau akhir tahun. Saudara dikenalkan kepada saudara FS oleh korban? Tidak, kami hanya main di luar aja. Oh, main di luar. Ya, di luar yang mulia. Terus kapan saudara dikenalkan secara resmi? Atau tidak perlu kenalan lagi? Belum pernah yang mulia. Belum pernah. Saya. Kalau dikenalkan kepada saudara PC? Waktu itu pertama kali ke rumah Saguling dikenalkan yang mulia. Kapan itu tepatnya? Kalau tidak salah, seingat saya 2021 yang mulia. 2021. Apa tanggapan saudara PC kepada saudara begitu dikenalkan? Yang saya lihat menyambut dengan baik yang mulia. Menyambut dengan baik. Siap. Saudara kemarin bercerita bahwa saudara sering berkomunikasi dengan saudara PC lewat WA. Siap. Seperti misalnya kalau hari Minggu mengucapkan selamat hari Minggu gitu yang mulia. Oh gitu, itu yang meminta nomor telepon Ibu PC saudara atau? Waktu itu pertama kali Ibu PC yang meminta. Oh, Ibu PC meminta. Siap. Nomor HP saudara. Siap. Disitulah kemudian terjalin komunikasi antara saudara dengan Ibu PC. Siap, benar yang mulia. Oke. Kapan tepatnya saudara diberikan apa dipanggil untuk diberikan hadiah oleh saudara PC? Waktu itu yang terakhir kali saat ulang tahun Bayangkara yang mulia. Tahun berapa? 2022. Oh, pada waktu 1 Juli sebelum. Siap. Saudara PC berangkat ke Magelang atau setelah? Sebelum. Sebelum. Siap. Coba ceritakan gimana awalnya. Waktu itu ibu mengecek saya. Terus isi chatnya mengatakan, Dek, kalau ada waktu luang siang ini main ke Saguling ya, ada tanda kasih buat Dek Reza. Oke, okay, terus? Kalau sudah sampai di Saguling, kabarin ibu. Nah, terus itu saya berangkat ke sana, saya kabarin, saya nunggu dan ketemu sama Ibu PC. Terus? Ibu PC memberikan tanda kasih. Apa itu tanda kasihnya? Berupa dompet dan uang tunai. Uang dompet dan uang tunai sejumlah? 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Terus bagaimana dengan pengusulan kepindahan saudara? Waktu itu juga ibu pernah, waktu saat memberikan itu juga ibu bilang, Dek Reza tunggu aja ya katanya, nama kamu sudah dari TR, nanti tinggal nunggu TR-nya keluar aja, sabar ya, katanya gitu. Itu. Terus singkat cerita, habis itu saudara tidak pernah ketemu lagi sama saudara PC. Siap. Sampai tanggal kejadian tanggal 8. Siap. Coba.